Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada sesi webinar minggu ke-8 hari ini. Sama ada di pelantar YouTube maupun Facebook. Webinar kita pada hari ini bersiaran secara langsung dari SK Bangsar, Kuala Lumpur. Dan tajuk yang akan dikongsikan pada petang ini ialah pengurusan kecederaan sukan. Sebelum saya meneruskan webinar ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Hazirah binti Muhammad Jamil adalah moderator anda pada hari ini yang juga merupakan guru SK Bangsar Kuala Lumpur. Di sini juga saya ingin mewawarkan kepada semua murid dan pelajar yang menonton sesi webinar pada hari ini untuk terus menunggu sehingga ke penghujung sesi kerana pihak pengelola ada menyediakan kuis yang perlu dijawab oleh semua murid dan pelajar di Kuala Lumpur sahaja. Maaf kepada penonton di luar Kuala Lumpur kerana anda tidak layak untuk menjawab kuis yang disediakan. Namun, pihak kami berterima kasih kerana sudi bersama-sama menimba ilmu pada sesi webinar ini. Anda juga akan diberikan sijil penyertaan serta sijil pencapaian secara fizikal sekiranya mencapai markah yang telah ditetapkan. Sijil ini juga boleh membantu anda menambah markah PAJSK. Pautan untuk kuis ini akan diberikan sebelum tamatnya sesi webinar pada hari ini. Tidak dilupakan juga kepada guru-guru yang sudi bersama-sama menonton webinar pada hari ini. Pihak pengelola juga ada memberikan pautan bagi SPLKPM sebelum tamatnya sesi webinar ini. Sebelum saya memperkenalkan panel jemputan pada hari ini, ayuh kita saksikan terlebih dahulu video montaj yang telah disediakan. Okey, baiklah. Kita teruskan sesi pada petang ini dengan mengalu-alukan panel jemputan kita. Dan izinkan saya memperkenalkan panel kita iaitu Encik Muhammad Faizul Azli bin Abdul Muzaffar. Ya, okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Encik Faizul? Baik, alhamdulillah. Okey, sebelum itu izinkan saya bercerita sedikit sebanyak berkaitan dengan Encik Faizul ya. Encik Faizul. Okey, okay.
Okey, sikit je. Okey, beliau merupakan guru pendidikan jasmani dan kesihatan yang kini sedang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak, Kuala Lumpur sebagai setiausaha sukan sekolah dan berpengalaman menjadi seorang guru selama 14 tahun. Untuk makluman semua, Encik Faizul Azli pernah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2012 dan juga pada tahun 2020. Ini yang terkini ni. Tahniah Encik Faizul. Beliau juga merupakan jurulatih utama satu murid satu sukan bagi bahagian pendidikan guru Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2011. Beliau juga turut terlibat sebagai ahli fisioterapi bagi pasukan dodgeball Malaysia MDF semasa kejohanan Piala Dunia Dodgeball yang berlangsung di New York City, USA pada tahun 2018 dan Asia Championship Hong Kong pada tahun 2019. Jauh berjalan ni Encik Faizul. Alhamdulillah. Rezeki katanya. Rezeki betul rezeki. Okey, kini Encik Faizul memegang jawatan sebagai pengerusi teknik olahraga wilayah Keramat, setiausaha kehormat Persatuan Dodgeball Malaysia dan juga timbalan presiden bagi Persatuan Dodgeball Selangor. Banyak jawatan tu. Itulah. Pun alhamdulillah jugalah. Rezeki, itu namanya rezeki. Namanya rezeki. Rezeki. So Encik Faizul ni bersiaran dari mana ni Encik Faizul? Dari sekolah, tak balik lagi. Oh, belum balik. Demi webinar kita pada hari ini, Encik Faizul stay back lah dekat sekolah. Betul, stay back. Cuaca pun macam tak mengizinkan kan. Mendung je. Mendung je. Cuaca memang suka bermain-main dengan kita. Okey, baiklah. Baiklah semua, tanpa melengahkan masa, saya berbesar hati menjemput panel kita pada hari ini, Encik Muhammad Faizul bin Abdul Muzaffar untuk berkongsi ilmu berkaitan pengurusan kejayaan sukan. Bagi penonton semua, sekiranya terdapat sebarang soalan yang ingin diajukan kepada panel kita, sila letakkan soalan kalian di ruangan komen sama ada di YouTube maupun Facebook. Tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya dipersilakan Encik Faizul untuk meneruskan sesi ini. Okey, terima kasih kepada puan moderator, Cikgu Hazirah, betul kan Cikgu Hazirah? Ya, saya. Dari Bangsa. Baiklah, jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid dan guru yang mengikuti webinar kita pada petang ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada unit sukan JPWPKL kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit ilmu. Ilmu ni bagi saya ilmu yang memang majoriti guru-guru PJ di Malaysia ataupun di KSS, khususnya di KL, ilmu ni memang ada pada semua guru-guru PJ dan juga penggiat-penggiat sukan, iaitu jurulatih sukan, semua sukan yang berada di Kuala Lumpur. Okay, dan juga terima kasih kepada SK Bangsa yang kata sudi menjalankan webinar untuk, kalau tak silap saya dah webinar yang ke-8, betul eh? Ya betul. 8 betul. Dah tu Hebat eh. Dalam kesibukan mereka, PDPR dan sekadar naik sekolah, mereka kata masih mencuri masa lagi semata itu untuk memberi ilmu kepada murid-murid yang mengikuti setiap webinar yang dijalankan. Tahniah SK Bangsa. Terima kasih. Okey. Baiklah, pada petang ini tajuk seperti yang Puan Moderator kata, pengurusan kecederaan sukan. Okay, topik ini secara peribadi bagi saya, macam saya memang saya sangat berminat daripada saya remaja dulu, daripada saya mengambil kursus sains sukan di universiti. Jadi memang saya mengikuti rapatlah perkembangan dunia kecederaan sukan ini. Jadi, dan saya pasti ramai guru di luar sana sangat hebat dalam kata menjaga anak didik masing-masing, bila especially pada guru-guru yang membawa murid-murid ke pertandingan. Mereka memang dah dibekalkan, saya pasti dan saya yakin mereka telah dibekalkan dengan ilmu pengurusan kecederaan sukan. Jadi pada petang ini niat saya hanya untuk berkongsi dan sama-sama kita refresh baliklah, sebab kita dah lama dulu di rumah PKP, kita dah lama tak apply, dengan hanya kadang kita hanya pembacaan saja. So practical ini memang kita dah lama tak buat.
So hopefully dengan dengan perkongsian pada petang ini dapatlah kita sama-sama touch up balik ilmu-ilmu yang kita ada selama ini. Baiklah. Jadi pada petang ini apa yang saya nak kongsikan? Okay, next slide. Next. Okay, apa yang saya nak kongsikan pada petang ini? InsyaAllah kalau kita masa kalau tak mencubui kita, kalau kita sempat cover semua, insyaAllah kita akan cover definisi kecederaan sukan. Okay? Bagi saya memang ramai kadang-kadang, especially murid-murid kita, kita tak faham. Okay? Dan kadang-kadang dia mereka tidak, kata kadang tak tahu. Maksudnya, mereka tahu ada kecederaan tapi mereka tak tahu apakah kecederaan sukan itu. Apa definisi yang tepat mengenai kecederaan sukan. Jadi insyaAllah kita akan tengok pada petang ini. Kemudian pengenalan tentang tisu badan, okay, dan juga jenis-jenis kecederaan sukan yang common, yang common berlaku, yang pelik-pelik tu tak apalah, kita kedepankan dulu benda-benda yang injury yang common yang selalu berlaku. Okay, juga kaedah dan prinsip-prinsip lawatan, dan yang terakhir langkah-langkah bagaimana kita nak mencegah pencegahan dia. Sebab saya lebih suka kalau kita bercerita pasal pengurusan kecederaan sukan ni, saya lebih suka bercerita pasal situasi. Sebab kadang-kadang situasi cikgu, susi saya berada di kawasan lokasi-lokasi kita berbeza. Jadi situasi itu yang membezakan kita. Bagaimana kematangan kita untuk menyelesaikan masalah ketika itu. Okay? Okay, jadi next. Kita tengok definisi kecederaan sukan. Okay, yang ini the most common sports injuries yang ada, yang selalu berlaku. Okay, di yang orang kata berada di sekeliling kita. Kalau kita join sukan seperti contohnya berbasikal, shin splint ni memang akan orang kata selalu berlaku. Tapi bukan saya kata hanya shin splint ni berlaku pada cyclist, tidak. Runners pun selalu, footballer pun ada. Tapi yang selalu berlaku shin splint ni adalah pada cyclist. Dan juga kita tengok yang footballer ni ankle sprain, of course, sebab dia contact sport kan. Bila contact sport ni, orang kata nak tackle kaki, apa, nak tackle bola, tertackle kaki kan. Bila macam tu, dah jadi ankle sprain. Kena pula pihak lawan pula tu kan, tadah kaki dia, dah kena. Okay, kalau kita selamat. Tengok, selamat kaki dia kan. Okay, kita tengok hamstring, kita ada strain. Lepas tu, ini untuk bola keranjang, dislocated shoulder sebab dia permainan tangan juga. Okay. Kemudian untuk futsal, memang footballer, memang ACL, memang tak lari. ACL ni orang kata yang antara yang paling popular lah sebenarnya. ACL ni, ACL, PCL, MCL, segala macam term-term kecederaan sukan yang di sekitar sendi kita, lutut especially. And then kita ada groin pull untuk runners sebab dia kadang overuse. Benda-benda ni orang kata terlebih guna masa. Dan dia kena groin, dia overextend contohnya kan. Okay, kena dekat groin pull. Okay, kemudian tennis elbow juga berlaku kepada sukan-sukan yang menggunakan tangan. Tennis, lepas tu, apa ni, baseball, softball dan sebagainya. Okay, ini antara senarai-senarai kecederaan yang selalu, yang common, yang berlaku dalam dunia sukan. Okay, seterusnya, apakah yang dimaksudkan kecederaan sukan ni? Sebab kadang-kadang ramai yang cakap, okay, kita tahu sport injuries. Tapi kita tahu apa itu sebenarnya sport injuries. Apa itu kecederaan sukan? Sebab dia ada kecederaan biasa. Kecederaan yang bukan sukan. Kalau kita berada di rumah kan, macam apa saja yang kita yang melibatkan kita, bukan aktiviti kita tak buat aktiviti sukan. Tapi kita kategorikan dia kecederaan biasa. Tapi bila kita bersukan, ketika itu bila kita bersukan, kecederaan yang berlaku ketika itu kita boleh namakan kecederaan sukan. Sebab kecederaan sukan ni sebab kita menggunakan fizikal kita. Apabila fizikal kita bergerak dan juga berlakunya sesuatu contohnya contact sport ataupun terlebih guna otot kita, di situlah akan orang kata berlakunya kecederaan sukan. Jom kita tengok apa maksud kecederaan sukan ni sebenarnya. Okay, kecederaan seperti luka atau kerosakan pada tisu lembut dan organ semasa menjalankan aktiviti sukan. Okay. Sekarang kita tak tahu tisu lembut itu, dulu kita dengar, okay, tisu, macam saya sendiri masa saya sebagai atlet, masa saya sekolah rendah, sekolah menengah dulu, kita cakap, okay, tisu koyak.
istilah-istilah yang selalu kita dengar pada atlet. Kan, tisu kita koyak, tisu saya koyak. Saya pun dulu sebut perkara itu, tisu tu ya. Tapi kita tak tahu sebenarnya tisu koyak itu ialah tisu pada otot kita. Okey, kita dalam kategorikan otot kita, kita kategorikan dalam soft tissue. Sebab tu dalam bahasa Inggeris, term yang kita pakai dipanggil soft tissue injuries. Okey, bila soft tissue injuries ni memang most of the yang injuries yang berlaku pada soft tissue itu kita kategorikan sebagai sport injuries. Okey, dan juga organ, organ-organ dalaman kita lah semasa menjalankan aktiviti sukan. Itu definisi dia. Okey, kalau kita Google banyak lagi sebenarnya definisi-definisi kecederaan sukan, tapi kalau kita tengok memang dia akan berfokuskan kepada kerosakan pada tisu lembut dan organ. Okay. Alright, next. Ya, ini jenis-jenis tisu yang sering mengalami kecederaan, soft tissue iaitu otot kita dan juga dalam. Okay. Dan juga organ dalaman kita. Juga ada juga yang melibatkan tulang patah lah, tersilu dan macam-macam. Lepas ni kita akan tengok lagi slide seterusnya. Okay, next. Okay, ini kategori untuk tisu-tisu lembut. Kita ada otot, kita ada tendon dan juga ligamen. Macam saya senaraikan tadi yang gambar gambar-gambar dan nama-nama injuries itu, dia akan melibatkan kecederaan pada bahagian-bahagian ini. Iaitu otot, dalam otot tu kita ada tisu-tisu lembut. Kemudian dalam badan kita juga ada tendon-tendon dan juga ligamen. Di mana tendon-tendon ini, tendon yang mengikat antara tulang ke tulang. Contohkan itu dipanggil ligamen. Tendon yang mengikat otot ke tulang. Jadi antara itu kita ada tendon dan juga ligamen. Okay? Kalau saya suka mengambil contoh macam ayam kan, iaitu tulang rawan yang lembut itu, kita boleh tengok ini contoh macam seperti tendon manusia lah. Contoh macam itulah. Alright, so sistem otot merangkumi tisu penghubung, salur darah dan saraf dan juga tisu-tisu otot. Okay, next. Okay, ini punca berlakunya kecederaan dalam sukan. Okay, antara punca-puncanya salah diri sendiri pun ada juga. Okay, faktor kendiri. Diri sendiri kita tak alert dan kita kadang-kadang tak tahu. Kita tak dapat baca diri kita. Macam mana keadaan diri kita. Okay, kita bersedia ataupun tidak untuk kita menjalankan sebarang aktiviti sukan. Sedangkan kadang orang kata naluri itu rasa boleh, tetapi physically itu rasa tak boleh. Jadi di situ jadi konflik. Itu faktor kendiri, diri sendiri. Kita kena kenal diri kita, kita kena tahu badan kita macam mana. Barulah kita boleh bercerita kepada orang lain. Kita kena kenal diri kita dulu, macam mana diri kita. Okay, kemudian faktor pihak ketiga. Okay, sekejap lagi setiap poin ni kita akan tengok slide dia, ada perkuraiannya. Faktor peralatan dan juga faktor persekitaran. Okay, next. Okay, ni antara faktor-faktor yang menyumbang ke arah kecederaan. Okay, faktor-faktornya ialah faktor extrinsic, iaitu kalau kita berada di sekolah, pendedahan kita, kita tengok ekstrim luaran kita, kita punya peralatan kita ni sudah usang ataupun masih baru. Biasalah kan, kadang kita sekolah, kita faham sekolah punya melibatkan bajet dan sebagainya kan. Jadi penyelenggaraan tu harus dibuatlah, kena pastikan betul-betul keadaan peralatan kita. Kita sebagai seorang guru kan, kita kena pastikan sebelum kita deliver peralatan tu pada murid-murid, kita kena pastikan peralatan-peralatan itu dalam keadaan yang baik. Okey, contohnya especially peralatan yang macam tiang, berkarat dan sebagainya, itu kena pastikan. Okey, memang orang kata faktor extrinsic ni sangat bersesuaianlah dengan kita punya sekarang ni, sebab kita tinggalkan sekolah lama sangat kan. Jadi kita memang kena buat balik daripada awal, buat inventory, check balik semualah peralatan kita, sebab kita dah PJ dah dibenarkan, betul tak? Betul, okay. Betul. Okay, alright. Jadi kemudian keadaan padang, yang ada padang kena tengoklah lekuk-lekuk padang tu ke kan, permukaan padang itu sendiri. Kadang-kadang rumput dah panjang tetapi tanah berlekuk, kita tak nampak rumput dia naik sama rata kan. Kan rumput naik sekata je. Tapi bila kita pijak, dia banyak kawah-kawah gunung berapi kan, berlekuk-lekuk. Jadi kita kena pastikan keadaan padang.
Kemudian peraturan pertandingan, okey, peraturan. Okey, salah satunya besok kadang peraturan ini terlalu ketat, tapi kita hanya kita nak ikut peraturan tetapan, tapi kita akan membahayakan diri kita lah. Tapi what to do? Ini ialah satu benda yang subjektif saya ekstraksi di bawah peraturan. Sebab kita terpaksa ikut sebab kita mahu bersukan. Tetapi kita kena pastikan diri kita dan faktor ini kita dapat counter lah. Okey, kita jangan biarkan orang kata okey layankan sahaja. Tak boleh. Kita tak boleh ambil mudah perkara ini. Jadi faktor-faktor ini yang saya sebutkan ini, saya harap guru memang dapat counter semua faktor-faktor ini. Okey, tahap pertandingan, level, tengok level-level pertandingan itu. Kalau high, dia ada high level, intermediate ada low level. So kita kenal pasti. Kalau high level ni kita tahu macam mana lawan kita. Kan? Okey, kita nak hantar anak murid kita ikut peringkat umur. Sebab itulah kita ada setiap kategori umur ni, kita tak benarkan umur 18, 15 masuk dengan 18. Sebab kadang-kadang dia punya level of pertandingan tu boleh membahayakan murid kita. Okey. Kemudian pendedahan, okey, dan juga dalam aktiviti berpasangan, iaitu orang kata apa ni, aras kebolehan mesti sama. Okey, maksudnya kita kena tengoklah sama level. Kalau kita nak buat contoh paling simple, kalau kita nak buat aktiviti berpasangan, okey, kita letaklah aktiviti murid tu, biarlah orang kata nak buat regangan PNF, biarlah aras kebolehan tu biar sama. Jangan kita ambil saiz badan yang besar, kita padankan yang kecil. Kan, okay, insan yang kecil tu kan. Nah, jadi kita kena ikut orang kata level murid itu biar sama. Okey, jadi faktor intrinsik pula, of course faktor faktor dalaman, umur, jantina, kematangan otot rangka. Okey, saya suka sentuh sikit pasal kematangan otot rangka ni. Okey, saya baca dulu sejarah kecederaan yang lepas, kekuatan, kelenturan dan juga stress psychological. Ini antara faktor-faktor yang ada dalam intrinsik dalaman kita yang boleh menjurus ke arah kecederaan. Cuma kematangan otot rangka ni memang kita suka nak jangka. Cuma kita boleh cakap bahawa kematangan otot rangka ni berdasarkan peringkat umur. Dia ikut by age. Kan, kita tahu contoh secara umumnya kita tahu pada usia 17 tahun tu kita punya kekuatan tulang rangka kita dah cukup okey. Sebab dalam tulang kita ada sum-sum tulang kan. Sum-sum tulang itu bila dia dah penuh, kita dah consider tulang itu sangat kuat. So dah mencapai tahap kematangan. Sebab itulah untuk pengetahuan semua kan, saya rasa benda ini pun, ilmu ini pun guru-guru sukan memang tahu kenapa ada yang saya cakap tadi, pecahan umur, kategori umur bawah 18. Even bola sepak Malaysia pun ada junior and senior kan. Junior team, senior pun. Salah satu sebabnya ialah proses kematangan otot rangka ini. Sebab kita tak tahu, selalu pakai age factor. Kita agak-agak 15 tahun boleh tak join 18? 18 tahun boleh ke main untuk senior team? Kadang-kadang dari segi skill, kemahiran mereka mampu bermain dan bersaing dengan pasukan-pasukan senior. Tetapi dari segi sudut dalamannya, kematangan otot rangka ni belum cukup. Bila dia bertembung ataupun dia ada kontak dengan pemain-pemain lebih senior, itu yang akan menjadi kata faktor-faktor utama menyebabkan pemain-pemain yang umurnya agak rendah ni dia akan terdedah pada cederaan. Okey, ini yang panggil kematangan otot rangka. Okey, seterusnya. Okey, jenis-jenis kecederaan. Ini yang ada yang tadi dalam gambar depan tadi. Okey, saya tambah sikit. Ada satu poin lagi saya tinggal, iaitu luka sebenarnya. Luka ni yang paling orang kata paling selalu berlaku lah, luka. Luka dulu selalu kita buat sukantara, terjatuh kan, berlari, budak jatuh. Dia tak dapat apa, sprain and strain dulu, dia dapat luka dulu. Terjatuh, lutut kan, jadi biasa lutut. Lutut kan, apa lagi? Siku. Siku kan, dia sebenarnya yang paling selalu berlaku luka dulu. Jadi sebagai guru sukan, pengurusan untuk luka ni kita kena, orang kata take note lah, kita kena tahu kan macam mana. The simple one kita paling tahu, kita orang kata paling penting kita tahu luka itu terbuka ke, antara luka tertutup ke, kan dia ada dua kategori kan. Macam mana nak menguruskan luka itu supaya tidak dijangkiti oleh kuman. Kan, macam mana kita nak uruskan, kita kena koyakkan. Contoh kalau luka itu berada di dalam, seluar ke apa, kita tengok kalau tak boleh kita nak buka, kita gunting. Okay, biar terdedah kepada udara dan juga kita kena bersih juga kawasan yang luka. Okay. Setengah ada yang mengatakan
dia tanya, cikgu boleh ke kita letak ice direct kepada luka? Okay, dekat luka itu sebenarnya kita tak galakkan untuk letak ice direct. Kita boleh letak di sekitar untuk bagi orang kata bagi keselesaan daripada murid. Sebab dia dah sakit kat tempat luka tu, kita boleh ambil ais sekeliling. Kita tak boleh apply direct daripada tempat yang luka. Sebab tempat yang luka ini kita tahu kan, bila dia dah luka, okay, di situ ada bakteria dan sebagainya. Kita boleh basuh dengan air yang biasa dan kita boleh apply ubat-ubat krim apa ni, ubat-ubatan yang macam krim luka, ubat kuning dan sebagainya lah, eh, kita apply. Okay, kemudian okay. Okey, Encik Faizul, ini ada okay. Soalan daripada Abbas Chap. Okey. Oh, Coach Abbas Chap. Ni. Okay. Ah, Coach Abbas ni. Oh, sahabat saya ni. Okey. Oh, okey. Soalan Coach Abbas. Adakah mandi ais sesuai untuk atlet-atlet sekolah rendah? Jika sesuai, bila masa yang sesuai itu? Okey, mandi ais, kita kena tahu kita kena tahu fungsi ais itu untuk apa sebenarnya. Adakah mandi ais ni kita boleh samakan dengan mandi minyak macam silat tu ke, kan? Okay, mandi ais ni untuk apa? Okay, mandi ais ni kalau dia kata bila masa yang sesuai, ya Cikgu Abbas, apabila selesai menjalankan aktiviti yang intensitinya agak tinggi. Okay, kita sebagai jurulatih kita tahu. Kita tahu intensiti kita latih budak kita, kita mesti ada intensiti 70%, 80%. Okay, kalau dia punya the highest achieve, dia punya orang kata dia melakukan aktiviti yang intensitinya tinggi kepada murid-murid, okay, dia boleh apply mandi ais. Okay, tapi jangan direct lah, jangan segera lah. Okay, bagi dia cooling down dulu, apa semua, dan dia boleh apply. Sebab sebenarnya mandi ais ni kita nak orang kata apa? Rest kan otot-otot badan kita sebenarnya. Okay, sebab tu kita kita patah ais, sekejap lagi kita akan cerita ais sebab memandangkan Cikgu Abbas pun dah bertanya, saya akan jawab dululah. Okay, mandi ais ni memang untuk meredakan kita punya perjalanan darah. Okay, relaxation process dipanggil. Kita nak rehab. Rehab otot-otot badan kita, otot atlet kita daripada tercedera. So kita bagi mereka mandi ais dalam bekas. Cuma kita kontrol lah. Janganlah terlalu sejuk dan sebagainya. Oh. Nak masuk kaki dulu, perlahan-perlahan. Okay. Jadi kita boleh kita boleh apply, tak ada masalah untuk apply untuk murid sekolah rendah sebab mereka juga menerima latihan. Dan juga saya percaya atlet-atlet sekolah rendah ini juga menjalankan dan melalui satu fasa intensiti yang agak tinggi. Jadi kita apa salahnya kita apply, cuma kita kontrol lah time dia, jangan terlalu lama. Okay, jadi kita kena kontrol dan ikut kesesuaian umur sekolah rendah itu. Jadi jawapan saya untuk apply tak ada masalah, boleh apply sekolah rendah. Okay. Cuma kita kena pastikanlah dia punya kesesuaian tu untuk murid tu sendiri. Kesesuaian, betul. Sebab macam saya katalah bila kita tahu sebagai jurulatih, bila waktu kita kalau dalam konsep principle of training, kita tak apply high intensity all the time. Kita pun tahu kan macam mana latih-latih budak ni, kita ada rendah, ada tinggi, rendah. So by the time kita bagi mereka intensity yang tinggi, salah satu rehabilitasi punya proses, kita boleh buat mandi ais. So dia akan mereducekan otot-otot perjalanan darah mereka supaya dia akan lebih rasa selesa untuk ke fasa esok, lusa dan seterusnya. Okay. Alright. Okay. Terima kasih Cikgu Abbas. Alright, okay. Boleh saya teruskan Boleh. Okay, jadi kecederaan, jenis kecederaan strain, iaitu kita kita kaitkan dengan kecederaan tendon, iaitu sprain dan juga sprain, kecederaan ligamen. Dia bezanya T dengan P saja. Masa saya belajar dulu, saya ingat saya hafal benda ni je. T tu tendon, P tu okay ligamen. Itu bezanya saya ingat. Sebab kadang bunyi ni lebih kurang sprain kan. Tapi strain ni kita tahu ada ketegangan dalam bahasa Melayunya kan. Okay. Jadi sprain ni kita ikut kepada kecederaan, kita kaitkan dengan kecederaan ligamen. Contohnya ankle sprain. Kan ankle, dekat ankle kenapa dipanggil sprain? Dekat ankle tu kita ada ligamen yang mengikat from bone to bone. Contoh kan tulang ke tulang, yang mengikat tulang ke tulang dipanggil ligamen. Jadi sebab itulah kita kategorikan contohnya ankle sprain tu, mana yang kecederaan yang melibatkan ligamen kita panggil sprain.
mana kecederaan yang melibatkan tendon, otot, apa kita panggil strain. Contohnya ada tear, ada koyak kan, di bahagian-bahagian otot lembut, tisu lembut, kita panggil strain. Okey, kemudian kekejangan otot. Kekejangan otot sama juga macam luka, antara yang family dan yang famous lah. Kekejangan otot ni kan, tak ready, kita tak, orang kata tak bersedia dalam keadaan bila kita nak bersukan, tak bersedia, kita akan dapat kekejangan otot. Kekejangan otot ini sebenarnya bukan sahaja orang kata boleh didapati bila kita tak bersedia untuk kita, kita tak warm up dan sebagainya. Faktor luaran, cuaca sejuk macam sekarang ni kan, sejuk, jadi faktor-faktor itu juga memainkan peranan untuk bila kata kita boleh dapat kekejangan otot. Okay, dislokasi, dislocation, kita punya terkehel, kita punya otot sendi, sendi dan tulang kita, concussion, hentakan, dan juga fracture iaitu patah. Okay, kemudian next. Okay, yang ni contoh. Contoh untuk muscle strain. Suara saya jelas eh? Jelas, jelas. Saya masih lagi dengar suara Encik Faizul. Dengar tak suara saya? Dengar. Encik Faizul, dengar tak suara saya? Jelas eh? Awak dah risau ni. Dia macam putus-putus sikit ni. Dah mula dah buat hal. Okay. Itulah. Kekangan-kekangan yang berlaku. Alright, so ini antara strain eh. Muscle kita tengok dia ada grade. Dengar eh. Okay, dengar-dengar. Yeah. Dia macam lambat sikit. Okay, seterusnya kan Encik Faizul? Next slide. Ini penonton penonton kita pun ada okay, bagi tahu mereka jelas jelas lagi dengar suara Encik Faizul. Okey, saya teruskan eh. Alright. Yeah. Jadi kita tengok gambar ini, kita ada grade. Kalau kita tengok eh, grade 1 kita ada 10% fiber of torn, kita panggil overstretching. Kalau nombor 1 eh, dia tak melibatkan tear dan apa. Tetapi bila grade 2, kita ada orang kata 10 to 50% muscle fiber, kita panggil partial tear. Dan juga kalau kita tengok yang dia complete, okay, kita panggil grade 3 eh, complete. Okay, ni contoh dia. Okay, next. Okey, kaedah rawatan asas. Ini yang orang kata kita selalu akan pakai dan mesti akan pakai. Okey. Kaedah rawatan asas kecederaan, okey? Iaitu kita ada price, iaitu protection, kita lindungi mangsa dulu. Kemudian kita rest, rehatkan mangsa. Kita apply ice. Okey, berikan minuman yang sejuk, kemudian compression, beri tekanan di tempat yang cedera untuk elakkan bengkak. Kemudian elevation, iaitu luruskan, lurus tinggikan bahagian yang cedera. Okay, so RICE, kita tambah P tu protect dululah. Kita jangan buat rawatan di tempat-tempat yang boleh membahayakan diri kita juga sebagai perawat dan juga diri mangsa. Okay, kita bagi satu situasi lah kan. Contohnya situasi murid kat di Padang kan. So, kalau benda tu dia berlaku di betul-betul tepi longkang yang besar dan sebagainya, so kena pastikanlah. Okay, kena pastikan tempat murid itu selamat untuk dibantu dan juga selamat untuk... Okay, dengar eh? Oh, saya jelas. Suara Encik Faizul masih lagi jelas. Ada sedikit lah, sedikit gangguan tu. Sedikit gangguan. Okey, tak apa. Okey, so ini konsep RICE ni memang orang kata asas kecederaan sukan. Semua guru tahu. Okey, okay, next. Lambat, lambat perlindungan. Lain dia.
Okay, apabila berlaku strain, okay, bone to muscle, iaitu tendon dan juga bone to bone. Ini yang saya nak banding bezakanlah apa itu strain dan sprain. Okay, dia punya term ataupun terma dia. Kalau from bone to muscle, kita akan panggil tendon, dan juga bone to bone yang mengikat tulang ke tulang, kita panggil ligament. Okay, iaitu sprain. Okay, apa tindakan kita kalau murid kita berlaku depan mata kita lah. Okay, next. Kita ada pilihan, sama ada kalau boleh, kalau kita tak pasti benda itu adalah betul hanya sprain ataupun patah, jadi lebih elok kalau boleh kita jangan cuba betulkan anggota tempat yang mana yang terselio yang kita nampak, lari daripada orang kata keadaan yang asal. Jadi kita biarkan je, kita tak boleh tinggalkan dia, kita tak boleh biarkan dia. Mesti kita pandang, kita pegang, sentuh untuk okey, faham. Maksud saya, adakah kita macam tadi, kita jangan alihkan, jangan cuba betulkan anggota tu. So okay, means kita biarkan dalam keadaan macam tu juga. Tak. Ke? Betul. Okay. Anggota yang terselioh tu kan. Okey, jadi kemudian kita cuba maklumkan kepada jurulatih ataupun ibu bapa ataupun pentadbir, kalau benda ni berlaku di sekolah lah kan, kita akan maklumkan dan juga kita panggil, pastikan, tapi kena pastikanlah tempat mangsa tu selesa lah. Okey, kalau panas kita cari payung, okey, cari khemah dan sebagainya untuk pastikan keadaan mangsa yang kita tak boleh nak sentuh, nak apa kita tak pasti, tapi kita pastikan keadaan selesa. Jangan bagi murid-murid lain berkerumun kan, sebab nanti akan jadi panas kan kawasan tu. Jadi kalau ada payung, apa ni, pakai payung, dan juga telefon ambulans, boleh bawa mangsa ke klinik ataupun hospital. Okey, ini yang the simple lah, orang kata yang paling senang. Tapi pada masa yang sama, kita bertanggungjawab untuk menenangkan mangsa. Kan, jangan kita tinggal saja walaupun kita tak tahu nak buat apa, tapi kita keep on, orang kata, bercakap dengan mangsa supaya dia tenang. Okey? Jangan takut, ya Allah teruknya, patah, astagfirullahalazim. Jangan macam tu. Control, relax, tak ada apa kan. InsyaAllah sikit je ni. Jangan kita nampak tapi kita tunjukkan kengerian kita ni depan mereka. Kan, kita kena control emosi kita juga. Okay, next. Okay, kalau kita tahu, kalau kita ada ilmu, kita ada, kita boleh untuk buat. Kita tahu keadaannya, kita tengok dari mata kasar kita, okay, kita tahu ini bengkak, mungkin ankle dia terselio, bengkak di bawah tumit contohnya kan, dia ada sedikit macam ketulan. Okay, kita tahu ini ankle sprain, dia terkeluar, dia dah mula membengkak. Kita boleh tuam dengan ais, kita cari ais. Ais, tolong hancurkan ais. Kita jangan pakai ais yang seketul-seketul tu ya cikgu. Kita cuba tumbukkan ais tu, kasih hancur. Okay, bila kalau hancur, maksudnya sejuk tu akan jadi menyeluruh. Barulah kita dapat spread dia punya sejuk tu. Kalau kita pakai seketul-seketul-seketul tu, dah macam kita nak minum Coca-Cola kan. Okay, kita kena tumbukkan, hancurkan. Bila hancurkan, letak dalam plastik ataupun dalam towel, kita dapat separatekan, dapat lebih luas tempat untuk kita tuamkan tu. Okay? Encik Faizul, kemudian, untuk soalan yang spray ni lah, untuk soalan yang spray ni lah, biasanya lah, itu biasa lah. Bila kita ada ankle sprain ke, biasanya ankle sprain lah, biasanya kita akan urut. Boleh ke kita urut bila ankle sprain ni? Okey, soalan ni kan memang orang kata tak pernah orang tak tanya. Kan? Sebab tak pernah orang tak tanya, boleh tak urut di tempat yang bengkak? Betul. Kita tak galakkan urutan di tempat yang bengkak. Okay, cuma kita boleh urut di tempat yang tidak cedera tapi yang berdekatan. Contoh ankle sprain. Okay, kita tahu bila ankle sprain ni, dia akan, bila dah cedera di bahagian tumit dia, dia akan menggunakan lebih tenaga di bahagian calf dia, muscle dia, dekat bahagian betis dia. Jadi kita bolehlah urut di bahagian betis untuk melegakan ketegangan otot betis ni, disebabkan dia punya ankle dia yang cedera. Tapi di tempat yang cedera tu, kita tak galakkan untuk diurut. Sebab kita dalam prinsip dalam rawatan sukan,
tempat yang bengkak kita kena apply dengan ice dulu eh, sebab dia ada, dia ada scientific dan tu juga ada physiological explanation kenapa tak boleh diurut dan kenapa kita letak ice. Okey, salah satunya ice ni ialah dia punya sifat ice ni lah sejuk. Bila sifat ice ni sejuk, kenapa fungsi apa yang menyebabkan dia diperlukan dalam lautan sukan? Sebab bila bengkak perjalanan darah, bila kita letak di tempat yang bengkak, dia akan mereducekan perjalanan darah ke arah tempat yang bengkak. Bila perjalanan darah reduce, kurang dan lebih perlahan ke tempat yang bengkak, maka tempat yang bengkak tu akan cepat surut. Dia akan cepat surut bengkak dia. That's why itulah fungsi ice tu. Bukan suka-suka mereka letak ice eh. So dia ada penjelasan terperinci sebenarnya. Okey Encik Faizul, macam mana pula? Macam mana pula kalau okey Encik Faizul, lagi satu soalan berkaitan dengan sprint jugalah. Bagaimana pula kalau kita ada juga orang yang apply minyak panas atau MX Yoko-Yoko atau selumpas? Adakah kita boleh letak pada bahagian yang cedera tu? Okey, sebenarnya dipanggil apa? Kalau kita ada baca, kita reading kan, dia selalu dipanggil apa, heat therapy versus cold therapy. Betul. Maksudnya minyak panas dalam melawan apa nama ice. So, kita tak boleh kata kita tak boleh guna minyak panas. Oh, kita hanya boleh ice saja. Tak adil eh, sebab dalam rawatan sukan kita perlukan kedua-dua ni. Kita perlukan minyak panas ataupun heat therapy, kita perlukan juga cold therapy iaitu ice. Cuma kita kena tahu bila nak apply. Dia punya question, when, bila. Itu sebenarnya. Tapi jangan kata, oh kena ni ice saja. No. Sebab kita dah kurangkan perjalanan darah. Jangan lupa kita kena rangsang, stimulankan balik perjalanan darah itu. Di mana kita gunakan heat therapy. Sebab perjalanan darah penting apabila surut, bengkak dah surut, kita guna ais. Okay, dalam satu keadaan, kalau ikutkan pemeriksaan, memang syarat dia dalam 48 hingga 24 ke 48 jam kena pakai ais. Lepas tu kita mulalah terapi-terapi kita, contohnya spot massage dan sebagainya bila dah reduce semua kan. Lepas tu bila perjalanan darah itu kita dah sejukkan, dah slow down, okay, kita perlukan heat terapi ini untuk merangsang semula perjalanan darah. Supaya apa? Supaya berikan perjalanan darah akan membawa pelbagai apa orang kata nutrien, contohnya untuk penyembuhan, proses penyembuhan itu di mana tempat yang sakit tu dia perlukan juga perjalanan darah. Okey, so kita jangan lupa bahawa heat terapi juga penting. Cuma proses awal kita hantar sejuk dulu. Okey, after settle proses sejuk baru kita hantar yang panas. Dan in between tu, kalau dah after a month, dalam lebih kurang beberapa bulan, kita boleh selang-selikan panas sejuk, panas sejuk, panas sejuk, sebenarnya tak ada masalah. Okay? Sebab heat terapi penting. Heat terapi sangat penting. Itu jawapan saya lah. Maksudnya cold dan heat ni, dia berjalan seiring. Berjalan seiring. Cuma bila waktunya. Contoh kalau heat terapi, cold terapi kan, kita letak kepada tempat yang bengkak. Kenapa? Sebab dalam term sains dipanggil vasoconstriction. Maksudnya kita nak mengecilkan salur darah. Kita nak constrict, dia nak vasoconstriction, maksudnya kita nak kecilkan salur darah. Kita nak kecil supaya darah perlahan. Lepas tu, bila masuk rawatan rawatan haba, panas, kita akan panggil apa? Vasodilation. Kita kembangkan balik pengembalan salur darah supaya darah berjalan seperti biasa. Sebab itulah cara kaedah rawatan tu kita kena tahu. Yang paling penting kita kena tahu tempoh dia. Kita tak boleh salahkan minyak panas selalu. Ini jadi konflik dulu-dulu lah kalau kita pergi kursus-kursus sains sukan. Selalu akan ditanya, okay, apa itu apa ni? Minyak urut tak boleh. Apa semua panas, panas tak boleh salah. Orang salahkan rawatan tradisional kan dulu kan, masa kita kecil-kecil kan. Mak ayah kita urut pakai minyak panas. Bila kita dah belajar sikit sains sukan, salahkan orang tua kita kan. Kenapa pakai minyak panas ayah? Kan? Jadi kita jangan macam tu. Kita kena terima
rawatan tradisional. Tanpa ada tradisional, tiada modern. Okey, jadi kita kena adil dan saksama sebab kita kena belajar. Maksudnya kita tahu tempoh bila nak apply sebenarnya. Okey, sebab itulah ada krim counter pain yang panas tu, kita ada apa ni, cold punya cream. Jadi kalau kata panas tak guna, kenapa adanya counter pain yang panas tu kan? Mesti betul. Ada. Alright? Okey. Okey, soalan yang baik. Terima kasih. Okay, kita teruskan. Kita teruskan. Boleh, boleh. Okay, alright, okay, kita slide seterusnya. Okey, ini kekejangan otot yang biasa berlaku pada anak-anak murid kita. Okey. Otot yang telah diregang secara berlebihan ataupun kita selalu gunakan term overuse injuries. Overuse, kita menggunakan secara berlebihan. Kemudian menggunakan otot secara mengejut dan berlebihan. Dia tiba-tiba. Dan juga lazimnya berlaku kekejangan otot ni kita kaitkan dengan tanpa warm up. Okay. Dan ada juga soalan macam baru ni saya memberi ceramah dekat atlet olahraga. Ada soalan yang saya terima. Okay. Sahabat saya bertanya, kenapa kita kaitkan warm up ni tetapi dia still berlaku di peringkat lebih tinggi, Olympics. Kan, Olympics ni tak mungkin atlet yang world class dia tak warm up. Tapi kenapa dia boleh kejang otot? Kita perlu tengok juga ya. Kita tak boleh kata hanya warm up yang boleh menyebabkan, yang tidak warm up saja menyebabkan kejang otot. Tidak. Faktor-faktor lain juga boleh. Tekanan, high pressure, kan? Kita world class, lagi pressure dia lebih tinggi. Nak-nak kalau orang kata dia nak pertahankan goal, nak berlari contoh kan, dia lebih tinggi. Jadi bila dia tension, okay, dia juga boleh nyumbang ke arah kekejangan otot terlebih. Okay. Overuse pun juga boleh. Dia terlebih sebab dia nak, orang kata semangat yang nak menang tu, dia melakukan lebih tekanan terhadap otot dia dan juga menyebabkan cramp. Bukan mereka tak warm up, dia dah warm up. Okay. Sebab itu kadang-kadang orang, ada soalan-soalan macam tu kan. Takkanlah atlet apa ni world class tak warm up kan? Mesti dia warm up. Kita pun dia dah ada warm up track dia sendiri kan. Dekat belakang stadium tu dia dah sediakan warm up track dia kan. Betul. So memang kita tengok dalam TV, memang dia warm up berlari dah macam, kita tengok dia punya warm up tu dah macam dia punya dah nak berlari betul. Kita betul pun takut kan. Ya, yeah, betul. Jadi tak boleh kata tanpa high class atlet ni tak warm up. Okay. Dia ada faktor-faktor lain, faktor persekitaran dia yang boleh menyumbang ke arah kekejangan otot. Okay. Macam apa ni, persekitaran yang sejuk dan juga kurang electrolyte dalam badan. Electrolyte ni air minuman kan, kita kurang dalam badan juga boleh menyumbang ke arah kekejangan otot. Okay, next. Kita berhenti dari melakukan sebarang aktiviti. Macam mana kalau kita nak counter masalah ini, okay, apa tindakan anda? Buat regangan otot, maksudnya contraction against contraction. Bila kita dah tahu bila otot ini dia contract, okay, jadi otot kita, konsep otot kita, dia menegang, dia mengendung. Dia menegang, mengendung kan. Bila dia menegang, dia tak mengendung, okay, dia tak, orang kata muscle fiber itu tersekat dan berlakunya kekejangan otot, kita kena terkejang. Sebab itulah kalau kita tengok kan, kalau kita selalu cramp di rumah kan, terduduk, kita akan tolak apa ni, jari kaki kita tolak menghadap muka kita kan, tolak kan. Bila kita tolak kan, otot kita akan jadi tegang kan. Sedangkan kita tahu konsep tu, otot tu sedang tegang, sebab tu dia tense, dia kena regang. So kita kena regangkan lagi. Itu yang ramai yang sakit apabila regang, kita datang kita tolak lagi, lagi kita tegangkan. Sebab dia contraction, dia against contraction, dia lawan. Bila lawan barulah dia boleh mengendung. Konsep dia begitu eh. Jadi letak ais untuk melegakan kesakitan. Kita boleh letak ais lepas sedang rasa lagi, kita letak ais kan? Okay. Kemudian kita advise mereka minum banyak air. Kita juga boleh gunakan krim sapuan, krim sapuan yang ada di pasaran, okay, untuk reducekan apa ni, rasa tidak selesa murid kita. Dan juga kita boleh advise untuk minum ORS, okay, sebagai alternatif untuk mencegah apa ni, kecederaan apa ni, kekejangan otot. Okay, next.
Okay, this lokasi, this location, ini pun popular lah kan. Kalau tengok video tadi pun ada juga kan. Video-video awal tadi ngeri saya tengok kan. Macam-macam kecederaan sukan yang ada. Okay, hujung tulang sendi terkeluar daripada kedudukan asal. Akibat regangan berlebihan di bahagian otot. Okay, dan berlakunya koyak, iaitu ligamen kita. Dia terkeluar. Maksudnya kita di sulakasi ni sebenarnya kita boleh tengok daripada mata mata kasar kita. Sebab dia akan jadi tidak normal daripada biasa. Kedudukan kita tahu, kedudukan sendi kita. Kita tahu, kita kenal badan kita kan. Macam mana bentuk dia. Bila berlaku di sulakasi, dia akan jadi abnormal. Dia terkeluar daripada kedudukan asal ni, dia tersembul tulang lah, kan, kedudukan tak betul lah. Jadi kita tahu itu ialah dislokasi. Okay, so tempat-tempat lazim yang terlibat selalunya bahu, siku, ibu jari, tangan, rahang bawah pun ada jaw kita pun ada, saya pernah tengok. Okay, dengan mata saya sendiri. Bila dia dislocation, dia lari jaw ni, dia tak boleh tutup mulut, dia ternganga aje. Ada, dia sangkut dekat bahagian sini . Saya dengar pun sakit. Ya, sakit. Memang sakit nak masuk balik. Alright. Okay, jadi next. Dikesan melalui sinar X, kita X-ray. Okay. Ini untuk mendapatkan kepastian, memang kena X-ray sebab ini melibatkan kecederaan dalaman. Okay, perubahan bentuk luaran dari mata kasar kita boleh tengok. Okay, bila kita nampak, okay, ini bentuk menjadi tidak normal. So kita boleh diagnose macam tu. Kita boleh diagnose macam tu dan kita untuk kepastian better kita pergi X-ray. Okay, ini contoh gambar untuk bahagian siku dia terkeluar. Dan juga contoh gambar bahagian bahu, dislocation of shoulder. Alright. Next. Ini simptom dia. Simptom untuk dislocation, dia akan ada bengkak. Kadang-kadang ada luka lah. Kalau tak ada luka pun ada. Okay, sebab luka ni dia subjektif. Kalau dia terkena benda tajam ke apa, dia akan luka. Tapi ada juga dislocation yang tak luka. Perubahan bentuk, yang paling utama ialah perubahan bentuk lah. Daripada normal kepada tidak normal. Okay, dan juga dia akan membengkak di sekitar kawasan yang dislokasi. Okay, next. Kemudian ni antara kaedah-kaedah rawatan. Okay, treatment untuk knee dislocation, kita reduction, kita rapatkan, yang mana contohnya kita mesti rapat dengan badan kita lah. Contoh kita dislocation of shoulder kita kan. Kita dah dislocate, kita make sure badan, tangan kita mesti merapati badan kita. Alright, so reduction, immobilize, kurangkan pergerakan. Bila dah tahu kita dislocate, kurangkan pergerakan. So kalau surgery ni, akan advice by doktor lah. Doktor akan tentukan sama ada perlu surgery atau tidak. Okay, dan juga akan melalui proses rehabilitasi. Dan ini antara cycle yang wajib lah dalam kaedah rawatan. Okay, mesti ada rehabilitasi. Okay, untuk seterusnya kita boleh tengok di slide how to heal dislocated shoulder. Pastu close reduction, macam saya kata tadi, mesti kena ingat selalu close reduction, mesti rapat dengan badan kita kan. Lepas tu bila kita dah jumpa doktor dan sebagainya, okay, kita boleh juga melakukan physical exercise untuk strengthen kita punya ligament kita yang bermasalah itu. So tengok, kita kena rest betul, apply ice bila orang kata ada rasa sakit, boleh letak ice. Lepas tu kadangkala ada doktor akan advise kita ambil painkiller untuk mengurangkan rasa sakit tu. Dan juga kalau doktor macam saya kata nak proceed for surgery, better go for surgery lah. Ada juga yang tak nak dan juga dia buat rehab sendiri. Tapi dia akan mengambil masa yang agak lama. Memang sangat lama. Dan juga proses penyembuhan ini semua bergantung juga pada faktor umur. Okay, kalau murid belasan tahun, okay, badan masih aktif, produce banyak-banyak nutrien, so kemungkinan proses penyembuhan dia akan cepat. Bagi orang yang dah berumur macam kita semua kan, mungkin saya muda lagi, okay, lepas tu mungkin orang kata cepatlah
cepatlah penyembuhan tu. Tapi sebenarnya dah masuk age 40 ni, dah masuk 40 kata ni, memang dia akan segala-galanya akan perlahan sebenarnya badan kita. Jadi kita kena make sure lah, kita tahulah condition badan kita macam mana kan. So advice by doktor tu penting. Kita ikut follow apa yang doktor arahkan. Okay, kemudian elbow dislocation, treatment for injuries sama juga. Okay, close reduction wajib. Okay, lepas tu kita boleh pakai teknik splinting kalau dekat tangan kan, dekat kaki pun boleh sebenarnya pakai teknik splinting. Okay, lepas tu proceed for hospital lah, pergi jumpa doktor secepat mungkin. Okay, sebab okay, ini pengalaman saya juga, pengalaman saya yang memang saya berhadapan dengan pasukan dodgeball, di mana dodgeball ni dia selalu mendapat kecederaan di bahagian metacarpal ni, bahagian ni tangan metacarpal dia panggil. Kalau jari kita panggil metatarsal, yang ni tulang metacarpal kita. So mereka bila nak menangkap bola tu dalam intensiti yang tinggi, mereka akan tarah tangan. So bila mereka kalau salah untuk tangkap bola, bola itu akan menyebabkan jari mereka dislocated. Okay, kalau kita tengok selalu memang selalulah kalau masa kami nak pergi ke Piala Dunia hari tu kan, kejap terlipat macam ni, kejap terkeluar macam ni, ada macam-macam bentuk kalau kita tengok. So kalau kita tengok di situ dari mata kasar, kita boleh kata ini patah ni. Okay, tapi apa yang kita buat, okay, bila kita sampai di klinik ataupun di hospital Shah Alam masa tu, okay, doktor dia boleh advise kita. Sebenarnya kalau kita ada ilmu fisio, memang saya pernah tarik sendiri dan berjaya masuklah. Tapi ketika itu, masa tu yang berlaku seorang player Chinese, it memang dah terkeluar yang agak kritikal. Jadi saya terpaksa bawa pada hospital dan doktor masuk dalam bilik rawatan khas dan dia spray dulu. Okay, spray dengan ubat dan juga ditarik. Dah kebas baru ditarik. Dia tarik, masuk. Bila kita tengok, seperti tidak ada dislokasi. Maksudnya sebenarnya, kalau kita tengok tangan kita ni, dia macam fleksibel. Dia ada sendi kita, ada tendon, ada ligament kan. Bila dia terkeluar, kalau kita hantar kepada doktor akan tarik sahaja dan doktor kata okey, siap. So masa kita tengok tu memang agak teruk, tapi bila jumpa pakar, dia tarik dan dia masukkan sahaja. So kita kata oh, okey, nampak seperti patah tetapi sebenarnya hanya dislokasi. Tapi sebelum itu dia x-ray dululah, dia x-ray, dia pastikan betul boleh dimasukkan dengan kaedah rawatan, hanya untuk ditarik sahaja dan okey, settle. Jadi itulah perkongsian yang saya nak sampaikanlah. Memang itu ialah realiti yang kita tengok sendiri, yang saya tengok sendiri ya, macam mana yang metacarpal punya dislocation, iaitu tarik tulang jari. Okey, next. Okay, concussion dalam bahasa Inggeris, concussion, gegaran pada otak. Okay, yang ini kalau orang kata pernah bermain contact sport ke bola sepak ke dan sebagainya kan, rugby ke apa, ada berlaku gegaran. Even concussion ni boleh berlaku ketika kalau kita kemalangan jalan raya. Okay, pun ada konfusi gegaran pada otak. Kadang kita terlanggar, even kita terlanggar dinding ke apa, boleh menyebabkan konfusi gegaran. Okay, tidak sedarkan diri, kemudian ada rasa pening, muntah, hilang ingatan sebentar, macam tu dia macam bila dia gegar tu kan, dia lost kejap memori dia, kemudian dia tak ingat. Bila orang bertanya macam mana boleh berlaku, dia lupa. Sebab masa itu dia ada concussion sedikit, dia rasa bingung dan keliru. Okay, selalu contact sport lah benda ni berlaku. Okay, apa tindakan kita kalau berlaku pada murid kita? Next. Okay, pastikan murid kita dapat rehat yang cukup, yang banyak. Okay, elakkan mereka join lagi sukan ataupun aktiviti yang lain-lain, especially yang lasak bila dah ada concussion itu. Okay, elakkan, yang ini kalau orang dewasa lah, memandu kenderaan, jangan memandu. Contohnya cikgu kan, friendly game di padang, ada concussion berlaku.
Dia rasa ketika itu selepas dia duduk tepi padang, dah tenang, kawan-kawan dah letak ais dekat kepala, dekat leher, dia rasa lega. Dia start kereta nak balik rumah kan. Okay, sebab concussion ni, dia boleh berlaku on off, on off, on off. Oh. Jadi kena ingat, dia boleh on off. Kadang-kadang kita rasa okay. Sebab tu dia kata selama 24 jam. Okay, atau bahkan untuk berapa bulan. Sebab concussion ni dia, walaupun dia okay, nanti bila kita nak drive, nak bawa motor, dia jadi balik. Jadi dia kena betul-betul rehat. Sampailah dalam beberapa hari tu dia tak ada datang, tak ada kena. So kita boleh rasa diri kita bebas daripada sakit inilah. Kemudian, seelok-eloknya kita dapatkan nasihat pakar perubatan. Okay, pergi hantar murid kita buat medical check-up dan pergi buat rawatan susulan. Okay, lebih elok lah. Okay, okay, next. Okay, ini bahagian untuk fracture. Kita ada masa lagi? Lebih kurang dalam 10 minit. 10 minit lagi. Okay, insyaAllah saya cepatkan lah. Okay. Yeah. Alright. Kita ada open fracture yang boleh kita lihat dengan mata kasar kita. Dan juga kita ada closed fracture yang tak boleh kita nampak. Tapi kita boleh tengok struktur asal berubah lah. Kalau kaki yang lurus itu jadi bengkok sebelah dalam kan. Okay, kita tahu itu close fracture tapi tak nampak tulang yang tersembul keluar. Okay, kalau tersembul kita panggil open fracture. Okay, banyak kategori-kategori patah yang ini kita boleh tengok melalui x-ray. Tidak boleh tengok pada mata kasar kita lah. Kalau yang benda dalam retak dan sebagainya. Okay, next. Okay, ini contoh-contoh gambar open fracture dan juga close fracture tersembul keluar. Okay. Cikgu Azira pun dah ngeri tengok. Wah, sakit kan tengoknya. Ya, yeah, betul. Open fracture benda ni memang betul. Selalu kemalangan. Macam saya kata tadi, contact spot pun boleh jadi macam ni. Alright. Jadi, close fracture nampak yang berlekuk kan. Kaki kan yang sebelah kanan tu. Okay, dia patah dalam. Okay, next. Okay, selalunya kalau kita berlakunya patah, kita akan gunakan teknik splinting lah supaya dia tidak cedera, tidak jadi serius dan dia tak bergerak. So kita kena lock pergerakan dia sebab kita nak minimumkan kesakitan dan juga kita nak hentikan pendarahan dan juga bengkak. Jadi kita tak boleh move, tak boleh bergerak dan sebagainya. Sebab apa? Kalau kita kan kita belajar kan teknik rawatan apa tu, talk taps kan, touch, observe dan kita ada term active dan passive movement yang di last kali toe taps itu, inilah dia. Okay, kalau kita dah test dia passive and active movement di mana murid kita tak boleh bergerak, active memang tak boleh, jadi kita boleh diagnose bahawa mungkin ada something wrong atas dan sebagainya, teknik splinting. Okay, apply. Alright, next. Kita juga boleh apply andoh, balutan andoh kalau siapa yang guru-guru PBSM kan, yang pergi kursus-kursus untuk rawatan, ada ajar bagaimana nak memasang andoh dan juga macam mana nak pasang untuk support. Okay. Dan juga kalau patah, of course rawatan dia kita kena hantar ke hospital dan simen. Okay. Tapi macam di kampung-kampung kan ada kan rawatan-rawatan tradisional, bomo patah dan sebagainya, itu saya tak pastilah. Jadi kita hanya cakap dalam bab sains sahaja, di mana kita buat rawatan hospital, kita akan simen. Okey, ini contoh proses pembentukan tulang. Sebab ada juga soalan yang saya dapat sebelum ni, dia tanya cikgu, proses penyembuhan ni bila cikgu yang sesuai untuk kita main semula kan? Kadang-kadang kan dia tanya, bila proses betul-betul tulang kita sihat dan tulang kita kuat untuk bermain. Okay, ini antara orang kata makluman dia. Okay, semula-mula kita kena tu hematoma lah. Kita ada kumpulan darah dipanggil hematoma. Okay, dan juga dia akan pecah dari pembuluh darah dan juga menyebabkan inflamasi. Okay, dan pembekuan darah. Itu maksudnya dalam fasa 72 jam yang pertama lah. Kemudian, okay, sorry yang ini saya sentuh sikit dalam kata ilmu fisiologi, kita dalamkan sedikit saja, minta maaf. Okay. Dan juga kita ada pembentukan tulang tisu selama tisu lembut lah, soft tissue kan. Okay, dalam masa 2 hari ke 2 minggu. Ini gambaran-gambaran orang kata kasar supaya audien dapat tahu bagaimana proses
pembentukan tulang berlaku. Kemudian 2 hingga 6 minggu dia akan pembentukan tulang keras pula. Lepas tu penyembuhan sepenuhnya 3 hingga 6 bulan, ini sebenarnya ini tempoh yang diletakkan, tetapi dia depends on kita punya rawatan juga. Bagaimana kita menjalankan rawatan fisio kita, rehabilitasi kita, faktor umur kan memainkan peranan juga, kita patah pada usia bila, kalau kita remaja, okay, pembentukan sum tulang tu cepat, bila kita dah semakin berumur, dia akan jadi lambat dan mungkin lebih panjang. Sebab kalau kalau saya tak silap saya, saya ada terbaca satu artikel baru-baru ini, pemain Selangor FC, mendapat kecederaan dan sepatutnya direhat, dia main next musim sepatutnya. Tetapi atas kepakaran tim perubatan Selangor FC itu, dia dah berjaya menyembuhkan pemain itu dalam masa beberapa bulan sahaja dan dah bermain dah sekarang ni. Jadi player itu sendiri pun tak menjangkakan bahawa dia dapat bermain. Tetapi sekarang ni hanya dia hanya berperang dan dia hanya berperang dengan psikologi dia sajalah. Okey, sebab dari segi report perubatan dia dah totally sihat. Tulang dia dah boleh main. Jadi hanya tinggal psikologi dia. Boleh tak dia bermain, dia masih ada rasa takut. Tetapi itu satu pencapaian yang membanggakan dalam teknologi sains sukan, juga teknologi perubatan negara kita lah. Antara contoh yang boleh saya cakap dalam sesi webinar kita, sebab ini adalah fakta, boleh Google. Right. Next. Okay, shin splint ni memang kalau macam saya dalam olahraga pun memang shin splint ni banyak terjadi pada atlet-atlet kita lah. Sebab kadang-kadang mereka tak tahu, cikgu kenapa tiba-tiba boleh sakit kan? Dia pun ada faktor-faktornya juga. Faktor-faktornya ialah kasut, permukaan yang keras, okay, overuse dan sebagainya. Banyak lagi faktor-faktor shin splint ini. Okay, kita boleh rawat dia dengan meletakkan ais juga di sekitar. Contoh kalau shin splint di sekitar tulang keting kita tu, kita boleh lurut dengan ais bagi dia lega. Dan kita boleh buat teknik urutan sukan di situ. Okay, untuk meleraikan kita punya kesakitan dekat kita punya bahagian shin. Okay, cuma dia ada pantang larang lah untuk shin splint ni kalau kena. Okay, elakkan untuk jurulatih kan, kalau kena shin splint anak-anak murid, elakkan mereka terus menjalani latihan di tempat-tempat yang berbukit. Okay, tempat-tempat berbukit ni, contoh yang kata hill training apa semua, memang kena elakkan pada ketika kalau murid kita mendapat shin splint. Okay, sebab dia akan menyebabkan lebih teruk dan lebih lambat proses penyembuhan shin splint ini. Okay, ini antara contoh yang saya beritahu yang common yang selalu berlaku pada anak murid kita. Alright, next. Minta maaf saya kena kejar masa sikit sebab takut tak tahu cukup tak cukup masa. Okay, untuk kaedah rawatan seperti biasa, letak ice. Okay, lakukan selama 20 hingga 30 minit setiap 3 atau 4 jam hingga hilang rasa sakit. Gunakan foam roller, kita boleh roll dekat tulang keting kita. Gunakan teknik untuk urutan yang lembut. Okey, sekiranya sakit berlarutan, kita cepat pergi jumpa doktor ataupun pakar perubatan. Alright, kemudian okay, kita berhentilah, tak kenalah, stop dulu. Okey, dari sebarang activities dan juga kurangkan intensiti latihan. Okey, inilah tanggungjawab. Saya bagi satu contoh, shin splint ni dia tak boleh dijangka. Kalau kita berlaku dalam, ada soalan juga tanya saya, kalau berlaku dalam waktu situasi pertandingan macam mana cikgu? Okay, sebab kalau bukan nak tu dalam fasa-fasa pertandingan, tak apalah, fasa latihan kita boleh bagi dia rest kan. Kena waktu fasa pertandingan. Okay, memang itu cabaran kita sebagai seorang guru sukan lah. Macam mana kita nak buat? Okay, sebab dia dah lari 100 meter pergi saringan, nak lari pun satu, nak pergi pula separuh akhir dan final, layak pula final kan. Macam ni kita nak counter masalah shin splint ini kan. Jadi kita kena letak ice, buat seberapa sehabis baik, okay, untuk meredakan kesakitan. Kita tahu bahawa shin splint tidak boleh sembuh immediately. Kita tahu itu fakta dia kan, tak boleh nak ubat. Tapi kita cuba, mana tahu pada ketika itu kita berjaya lakukan, itu kredit kepada anak murid kita. Tapi kita cuba, sebab kebanyakan budak akan berlari. Contoh dia sakit shin splint separuh akhir, dia lari final, dia lari, dia mesti akan kena, selalunya akan kena balik masa tu. Okay, kita tahu benda tu akan berlaku. Jadi kita kena bersedia. Kita kena bersedia dalam situasi kalau itu berlaku untuk pasukan kita, kita kena sentiasa bersedia lah. Okay, cuma kita lakukan yang terbaik. Okay, letak ice, cuba kita roll dia, urut, letak cream.
bagi dengan rehat yang cukup kan, bagi minum banyak air, okay. Stopkan dia daripada aktiviti latihan dan sebagainya lah. Okay, next. Okay, bagaimana kita nak mencegah kecederaan? Bagi saya senang saja. Okay, kita jangan lupa prinsip kita pemanasan badan, jangan lupa, jangan tinggal. Okay, regangan pun kita perlu buat. Okay, kita nak regang kita punya apa ni, soft tissue, kita punya apa nama tu, ligamen kita kan, dan juga tempoh perhatian. Banyak kita lupa regeneration eh. Okay, regeneration ni sangat penting, sama ada the in between set lah kita buat dalam sesi-sesi latihan kita. Kita mesti ada letak regeneration setiap set yang kita buat untuk dalam latihan. Tak kisahlah latihan apa ni, bebanan ke, latihan untuk apa ni, meningkatkan fitness level kita ke. Jadi kita mesti ada regeneration, charge semula. Kalau bateri pun kan, bateri pun ada ada kurang dan kita perlu charge kan dalam certain masa kan. Sama juga pada waktu latihan kita, mesti ada regeneration. Kita nak generate balik tenaga kita. So in between regeneration tu, kita boleh bagi mereka minum air yang cukup, kita boleh bagi dia makan pisang, benda-benda yang boleh kita generate tenaga mereka balik. Sebab tu kita tak boleh, sebab kita tahu bila anak murid kita dalam satu tempoh latihan, bila kita check nadi dia dah spike 180 ke apa, bila dah spike ke dalam certain-certain bacaan yang macam tu, kita kena ada regeneration, bagi dia reduce balik. Sebab kita tahu eh, dalam dalam pergerakan sukan ni, bila kita sampai ke ke apa ni, bacaan nadi yang macam tu, itu orang kata menunjukkan bahawa badan, sistem otot kita dah dah overuse, dah orang kata dah terdedah dengan kecederaan. So kita kena faham benda itu, konsep dia eh. Okay, next, urutan sukan. Okay, saya percaya juga ramai guru-guru yang pergi kursus sains sukan dan kursus urutan sukan ini yang berbayar di luar sana. Okay, tahniah cikgu yang dah pergi, teruskan pergi dan terus menimba ilmu. InsyaAllah kita sama-sama belajar sebab urutan sukan ini sangat penting juga. Dan ada juga yang yang masih belum faham mengenai konsep urutan sukan, sebab kalau kita nak terangkan pada petang ini, saya rasa memang tak cukup masa. Sebab banyak eh, dia ada empat kaedah rawatan sukan, urutan sukan, bila nak apply untuk urutan sukan. Jadi saya hanya terangkan salah satu kaedah rawatan sukan itu sangat penting, urutan sukan itu sangat penting. Okay, next. Ini ialah tape. Okay, Cikgu Azira pernah tengok ke tape ni? Yang biasa atlet pakai tu kan? Yang tanda cantik-cantik tu. Yang saya biasa tengok ni, Lee Chong Wei, masa badminton. Kan dekat bahu dia. Dia pakai kan macam-macam kan, dekat sini lah, sini. Okay, dia ada elastik. Yang yang strapping ni pernah tengok, yang putih? Yang putih ni, oh, macam tak je. Boleh tak? Dia nampak tak? Dia dua tab yang berbeza sebenarnya eh. Okay, kita tengok slide yang seterusnya. Okay, kinesio tape ni yang yang boleh dilentur, yang regang ni, elastik ni, kita panggil kinesio tape, sesuai digunakan untuk bahagian otot. Okay, proses rehab di tempat yang injury, dan kita boleh juga digunakan semasa menjalankan aktiviti eh. Dia elastik, tetapi cara pemakaian dan pemasangan elastik tape ni kita kena tahu. Cara pakai dia bukan kita main hentam dan lekat sahaja. Sebab dia tarik elastik tu, dia ada percentage. Nak letak kat dia, pegang dekat mana hujung, tarik in between tu baru kita letak. Kita kena pasti kat mana yang dia rasa lenguh dan dia perlukan. So percentage tarik pun ada, 20%, 30%, 40%, 50%. Okay. Dia bukan suka-suka hati je tarik letak. Bukan suka-suka letak sahaja. Okay, sebab kalau kita tengok pusingkan ke kinesio tape tu, dia ada alur-alur yang seperti muscle fiber kita. Setiap alur-alur itu dia memainkan peranan dia. Dia ada peranan dan dia boleh, orang kata kita letak pun dia ada sedikit haba. Dekat situ kita, sebab tu kita kena gosok. Lepas kita tampal, kita kena gosokkan tape tu untuk bagi dia haba. Okay. Alright, next, itu kinesio tape. Kemudian athletic tape, strapping. Okay, kita nak strap kaki untuk mengawal pergerakan sendi. Okay, supaya dia tidak terlebih, orang kata pergerakan itu. So kita nak guide pergerakan supaya dia tidak
terlebih gunalah sebab dia kata dia ada rasa macam kurang selesa. So kita nak kawal pergerakan ankle ni, contoh gambar tu kan, ankle dia. Jadi sebelum kita apply athletic step ini, kita guna under wrap seelok-eloknya lah, sebab kadang-kadang dekat kaki ada atlet yang macam bulu kaki dia agak panjang, kadang kan kita apply athletic step ni nak buka sakit. Jadi kita pakai under wrap dulu, tutup dulu under wrap, dan kita baru pakai strapping, baru kita wrap pakai strapping tape athletic step ini. Okay, so tapi dia tidak sesuai untuk proses rehabilitasi. Lepas pakai boleh gunting dan buka. Oh. Okay, dia tak sesuai untuk proses rehabilitasi. Okay, next. Okay, ini contoh kinesio tape. Macam-macam design, macam-macam bentuk. Okay, kalau cikgu pergi khusus untuk taping and strapping, yang ini masa saya pergi di Kuantan, Gambang. Okay, khusus untuk taping ini. Macam-macam ada bentuk shoulder, nak taping macam mana, nak strap macam mana, okey, untuk lutut macam mana, bahu macam mana, ankle, semua ada. Semua bahagian badan kita boleh tape. Okey, so, nak tape maksud, kita tak boleh sebab nanti tak nampak pula. Okay. Maksudnya untuk kita applykan tape ni pada anggota badan tu memerlukan kemahiran dan juga apa ni, pendedahan, yeah, lah. Kita kena tahu kaedahnya. Cuma saya nak sampaikan pada petang ini, tape ini antara salah satu kaedah dalam pengurusan kecederaan sukan. Kita boleh gunakan taping and striking ini. Alright? Okay, next. Athletic tape yang tadi saya pakai, yang apply yang ni masa kami di di New York. Okay, apply untuk dodgeball team. Okay, next. Okay, ini yang ada sentiasa di dalam bag saya. Ini memang saya simpan sebab ini sangat penting lah bagi saya, sebab kita dalam bidang apa pembuatan sukan, kita kena simpan lah alat-alat ini, antaranya ice gel, pack. Yang gel ni kita boleh, kalau dekat farmasi tu ada, kalau cikgu rendam dalam air panas, dia akan jadi suam. Kalau kita letak dalam peti air, dia akan gel, akan jadi sejuk. So dia boleh pakai dua-dua keadaan kan. Simpan. Okay, hot cream, counter pain, deep heat dan sebagainya, banyak jenama di pasaran. Cold cream seperti Menza Ice kita boleh pakai, deep cold dan sebagainya. Massage oil, okay, anti-chloride spray pun boleh. Yang botol biru tu boleh spray sejuk je tu kan, pun ada. Salon pass spray pun boleh. Okay, bandage dan athletic tips, dan juga kinesiology tape yang tadi. Alright, ini antara gambar-gambar yang saya tunjukkan yang ada dalam senarai tadi, Okay. So ni macam first aid kit bergerak lah ni. Ya, yeah, first aid kit bergerak. Okay, insyaAllah kan, mesti ada lah kalau di dekat simpanan kita, emergency kan. Alright. Tu botol apa, botol urut, tu minyak matahari tu popular untuk massage. Alright. Next. Okay, so habis, alhamdulillah. Just on time, harap-harap lah kan. Tak ada terlebih masa kot. Okay. So, okay, so slide pun dah habis. Okay, terima kasih. Okay, ada apa-apa soalan untuk... Okay, itulah. Okay, terima kasih Cik Faizal atas perkongsian tu tadi yang cukup padat dan saya rasa sangat bermanfaat, bukan setakat kepada guru-guru, malah kepada murid-murid dan pelajar juga sendiri. Sebab dia sendiri boleh tahu bila dia nak bantu diri sendiri atau orang sekeliling yang cedera pada masa itu. Betul tak? Betul. Okey, kita teruskan juga sesi webinar kita ni dengan soal jawab daripada para penonton. Okey, kita tengok daripada kita punya viewers kita pun agak ramai hari ini. Kita ada lebih kurang di Facebook kita, di YouTube kita ada lebih kurang seramai berapa? 58 orang. Oh, tadi 100 lebih tadi kita ada viewers, dan Facebook pun kita ada juga berapa orang Facebook? 102. Dalam 102 orang. So agak ramai, dan agak ramai yang mendapat ilmu daripada Encik Faizul hari ini. Okey, soalan-soalan yang kita ni. Okey. Ini daripada Coach Abbas. Soalan dia. Okay. Apakah basic ilmu kepada para guru atau jurulatih sekolah bagi mengurangkan masalah kecederaan, dan konsep latihan yang sesuai kepada guru-guru ni lah untuk yang basic ilmu? Okey, ilmu asas, ilmu asas kepada guru jurulatih, guru-guru PJ. Okey, bagi saya mudahlah. Maksudnya kita sebenarnya macam ni, bila kita ingat satu perkara macam saya cakap tadi,
Okey, bila kita nak mulakan sebarang aktiviti kepada murid-murid kita, okey, kita tak salah untuk kita bertanya dahulu, kan? Contohnya, tanya secara santai, okey, semuanya bersedia atau tidak dah lama, especially kalau kita start PJ pada PKP ni, kan? Kita tanya sebab mereka di rumah memang majoriti tak buat apa-apa, kan? Jadi kita mulakan dulu dengan regangan, dengan aktiviti-aktiviti yang santai dahulu. So kena jaga kita punya intensity aktiviti yang kita buat ni, jangan aktiviti yang terus peak punya aktiviti. Kita mulakan dengan biasa-biasa dahulu supaya badan dia adapt dengan physical, pergerakan physical yang kita nak buat. Contohnya dalam ini saya cerita nak menjawab pada soalan ini lah. Contoh kalau kita pergi gym pun, kita sebelum pergi ke latihan yang lebih tinggi, kita ada satu panggilan, satu dipanggil anatomical adaptation, AA program, okay? So AA program ni kita boleh apply di sekolah sebenarnya. Maksudnya konsep tu sama, anatomical adaptation. So kena ingat term ini, anatomical adaptation. So macam mana nak adapt anatomi anak-anak kita ni yang di sekolah ini. So kita kena adaptkan anatomi mereka dulu, kesesuaian tubuh badan mereka juga, untuk sesuaikan dengan intensiti latihan dan juga program kita, aktiviti dan apa saja yang kita buat di sekolah. Itu paling senang. So bila anak-anak ini dah adapt anatominya, dia dah adapt dengan dia dah terasa okey, barulah kita tambahkan sedikit demi sedikit. Sebab kita ada orang kata kita increase kita punya intensiti berperingkat. Sentiasa kena ingat, dan cikgu-cikgu di luar sana, kita kena sentiasa bermula apa saja aktiviti, biarlah berperingkat. Mulakan dari rendah, sedikit, 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 macam tu. So kalau cikgu apply benda itu, ditambah pula dengan adanya warm up, adanya stretching, kan, ada juga orang kata by staggered intensity, so tak ada masalah, insyaAllah. Itulah tips saya sebuah lagi, ya. Okay, seterusnya ada lagi tak soalan lain? Soalan lain yang kita ada tadi, sekejap kita tengok. Ada satu lagi soalan terakhir sebelum kita sebelum Cik Faizul bagi kata-kata akhir. Satu soalan daripada siapa ni? Okey. Ini. Kalau terpijak kaca di padang, perlu tak cabut kaca tu dahulu? Okey. Widya Wirman. Okey, macam ni juga, eh. Macam saya, kita berbalik pada cerita yang asal tadi, yang kita ada pilihan. Kita ada pilihan, eh. Sebab kalau kita rasa kaca itu terlalu dalam dan kita tak boleh nak manage benda itu, contoh kita cabut kaca itu dalam, eh, kalau kena dia punya capillary skin, dia punya salur darah yang utama yang besar, kalau kita cabut, dia akan menyebabkan pendarahan yang agak banyak. Itu saya rasa itu konsep tu orang tahu. Jadi kita, kalau tak perlu, kita dapatkan bantuan sesegera yang mungkin. Okey, tanpa kita sentuh apa-apa pun. Tapi kalau kita yakin kita boleh, kita ataupun kita ada pengalaman, kita nak cabut dan kita boleh tutup. Kan tadi macam mana kaedah rawatan luka, kita dah belajar macam mana nak manage rawatan luka, kita dah master benda tu, kita boleh cabut dan kita boleh compress supaya luka itu perlahan dan tidak akan lebih keluar lebih banyak. Sebab bila darah keluar banyak, memang sangat bahaya, cikgu, kan? Memang sangat bahaya. Jadi so, kalau kita tengok, penting kita tengok keadaan, dan kalau setakat kaca kena alah hujung kulit je, kan, tak ada masalah, kita cabut. Okay, kalau kita dah terlalu dalam, kita tak ngerti dan kita dah tak tahu nak buat apa, kita dapatkan bantuan sesegera yang mungkin. Segala apa pun berlaku, cikgu, dalam erti orang kata dalam sudut kecederaan ini, kita tengok tahap dia dulu. Tahap tu boleh kita handle atau tidak. Kalau tak boleh handle, kita dapatkan pakar-pakar perubatan. Okay, tanpa kita sentuh dulu. Macam paling penting, jangan tinggalkan murid, kita tenangkan dia tanpa bagi mereka tengok kecederaan dia. Jangan dia tengok tunjuk kaki awak kena kaca, beritahu, jangan. Kita kontrol situasi itu. Walaupun pada mata kasar kita teruk, so kita kontrol situasi itu, dapatkan sesegera yang mungkin. Okay? Kalau boleh, carry on. Okay. Kita telah hampir ke penghujung sesi webinar. Encik Faizul, dalam masa 1 minit, kata-kata akhir daripada Encik Faizul berkaitan topik atau apa sahaja.
Okay. Dalam satu minit. Macam ni kata-kata akhir saya, saya harap satu hari nanti Kuala Lumpur especially, Kuala Lumpur, guru-guru di Kuala Lumpur, kita sepakat apply ilmu perubatan sukan ini, kita apply pada anak murid kita, dan kalau ada peluang untuk pergi dan hadir pada kursus-kursus yang melibatkan perubatan sukan, pergilah cikgu, kita sama-sama menimba ilmu, sebab ilmu menimba ilmu ni tidak ada limitation age, tak ada age limitation, kita boleh nak pergi berapa lama apa pada usia kita, mana-mana pun kita boleh pergi. Dan saya harap juga perubatan sukan, pasukan perubatan sukan di kata di juga diketengahkan, selain pasukan kejulatihan, pasukan perubatan juga perlu dipandang, kerana mereka-mereka ini adalah tulang belakang. Okey, tulang belakang pada setiap pasukan yang pergi bertanding, sebab mereka ini adalah pasukan yang hebat yang juga menyumbang ke arah kecemerlangan sesuatu sukan itu. Percayalah cakap saya. Okey. Okey. Harapan saya jugalah, saya pernah cakap dengan berbincang dengan Cik Talmizi Unit Sukan. Saya juga meletak harapan satu hari nanti teringin melihat sukan di KL ni, kita ada satu orang kata rehabilitation center sendiri, kita ada pusat perubatan sukan kita sendiri. Mungkin cita-cita terlalu tinggi, tapi bagi saya tak salah kita berimpian seperti itu, sebab bila kita ada satu pasukan perubatan yang hebat, kita ada satu hub perubatan yang hebat, maka saya rasa kita dapat meningkatkan kecemerlangan sukan kita seiring dengan negeri-negeri yang lain, insyaAllah. Okey. Okey, dia tak salah untuk kita memasang impian. Betul, sebab berangan tu free. Betul. Dan mungkin tak mustahil untuk dicapai. Betul, tak mustahil untuk dicapai. Ya. Yeah. Okey, terima kasih Cik Faizul untuk kata-kata akhir sebentar tadi. Okey, para penonton sekalian, ibarat berlayar telah sampai ke pelabuhan. Ibarat berdayung telah sampai ke muara. Ibarat berjalan sudah sampai ke destinasi. Begitu juga dengan sesi webinar kita. Bila bermula sudah pasti akan berakhir. Okey, baiklah, tadi telah disertakan dan dimuat naik pautan kuis serta SPLKPM di ruangan komen, sama ada di Facebook mahu juga di YouTube. Okey, sebelum saya mengakhiri webinar pada hari ini, saya mewakili pihak pengelola dan seluruh jawatankuasa kerja memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang webinar ini berlangsung. Terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton di luar sana, sama ada di pelantar YouTube maupun Facebook, kerana tetap setia bersama kami sehingga ke penghujung webinar. Kita jumpa lagi di sesi webinar pada minggu ke-9. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.